Sementara itu, pemirsa, puluhan bayi baru lahir dievakuasi saat kebakaran yang menimpa ruangan rumah sakit bersalin Pasutri di Tanah Sareal, Bogor tadi malam. Api diduga berasal dari arus pendek mesin pemanas di ruang fisioterapi. Inilah video amatir saat terjadinya kebakaran dan tindakan evakuasi terhadap puluhan bayi baru lahir yang terjadi di rumah sakit bersalin Pasutri Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat malam tadi. Musibah kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek mesin pemanas di ruang fisioterapi. Percikan api tak membesar, hanya menimbulkan asap pekat seisi ruangan rumah sakit. Puluhan bayi baru lahir yang tengah mendapatkan perawatan berhasil dievakuasi. Terdapat 59 pasien, diantaranya 30 balita, 29 ibu, 3 diantaranya akan melakukan persalinan. Sejumlah pemadam kebakaran milik pemerintah kota dan kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran, namun kerugian yang dialami pihak rumah sakit ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di ruangan, lagi sedang istirahat. Saya. Mas sendiri punya bayi di sini ya? Punya bayi. Lagi jaga bayi? Bayi, cuman bayinya lagi di ruangan. Lalu apa yang terjadi saat itu, Mas? Jadi saya pas panik ada kebakaran, ya. Saya langsung lari dengan istri saya, langsung evakuasi ke istri. Melihat bayi Mas? Saya langsung lari ke tempat bayi kan, tempatnya istri bayi, cuman masih ini buat buka gerbangnya susah, buat keluarnya. Kejadian kebakaran di rumah sakit di Pasutri, informasi yang kita terima itu pada pukul 8.40. Api setelah kami datang di lokasi, api bersumber dari ruang fisioterapi. Ada percikan di kabel, di atas, di plafon, sehingga menimbulkan asap yang cukup banyak. Sempat ada kobaran api nggak, Pak? Kobaran api tidak sempat besar, hanya ada di sekitaran plafon, hanya radius kurang lebih sekitar 1 meter persegi saja.